Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My to Pacman Channel. Ansan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar berkembang dan lancar. Oke, Mas Bro. Kita akan reading tipis-tipis sore ini PSBB hari kelima. Suasananya cukup rame, guys. Kita geber aja, guys. Tipis-tipis, Mas Bro. Suasananya saya sengaja video depan bosen sekali-kali ke muka biar tahu orangnya yang ngevlog nih, guys. Oke, kita akan tipping tipis-tipis PSBB lagi dan PSBB lagi, gak tahu sampai kapan. Seperti yang membingungkan para masyarakat. Oke, kita reading-reading aja, Mas Bro. Kita nikmati suasana sekeliling kita biar tidak jenuh kudrek. Oke, gas tipis-tipis, Mas Bro. Saya ini sebenarnya tujuannya reading-reading keliling ibu kota Jakarta, suasana waktu PSBB hari kelima. Suasananya cukup ramai, jalanan masih ramai, sekeliling lalu lalang. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, jaga keselamatan, cuci tangan pakai masker kalau keluar. Kalau enggak pakai masker, nanda Rp250.000 sama disuruh nyapu kasih rompi. Oke, Mato. Oke, Mato. Jangan lupa subscribe, subscribe juga di subscribe. Oke. Oke, Mato. Jangan lupa. Kita melewati gedung-gedung tinggi yang menjulang di ibu kota Jakarta. Kita menikung-nikung. Oke, ini suasana nih, guys. Tadi sempat ada kendala, mau sedikit cerita bagi teman-teman yang mau vlog, perhatikan itu apa, kartu kerja. Kadang kartu kad kita nggak tahu tiba-tiba penuh, itu saja. Jangan lupa paling nggak seminggu sekali apa memorinya di restart, karena vlog itu membutuhkan ruang yang besar sekali. Kan males ya, tiba-tiba kita vlog ya kan, muter-muter tiba-tiba nggak rekam, kita kan jadi males ngedit, percuma ya kan. Kita harus cek dulu sebelum vlog teman-teman para motovlog dan lain yang vlog. Kita harus perhatikan terutama pertama baterai, sebelum kita vlog harus baterai penuh, paling nggak punya cadangan buat vlog. Sebelumnya di apa, siapin lebih matang sebelum melakukan tes riding di track. Sebenarnya ngevlog itu seru-seru aja. Kalian yang belum punya S-cam, kalian bisa apa vlog pakai HP. Di deskripsi sudah ada videonya, bisa diklik. Vlog pakai HP dengan tali strap bisa kalian dapatkan di toko online, banyak sekali yang jualan. Jelas ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Harganya murah sekali, cuma 80 ribuan lah
bisa kalian buat vlog. Yang gak punya mic juga bisa pakai headset. Ini tips-tips yang budgetnya kurang di S-cam, bisa kalian manfaatkan HP kalian buat vlog. Lumayan kan, bisa berkarya meskipun cuma pakai HP, yang penting kualitasnya. Oke, ini macet sekali di Permata Hijau. Macet sekali, waduh, indah. Sabar PSBB yang gak berlaku bagi masyarakat karena sudah bosen PSBB melulu, udah mau bernapas, udah mau tiba-tiba PSBB lagi, PSBB total. Yang bekerja di kantor dikosongkan, kerjanya di rumah. Yang di restoran gak boleh makan di tempat, cuma tunggu saja kalau masih ngel di denda, disegel 3 hari. Parah sekali. Sebenarnya biasa-biasa aja, cuma berita-berita yang apa, yang besar-besarin, tapi kenyataannya tidak sesuai yang ada kira-kira di berita. Kalau nggak percaya ya kesini saja ke Jakarta, buktikan mana yang fakta, mana yang opini. Oke, macet lama sekali mas. Kita harus sabar, sabar. Terkadang kita sabar, sabar ada batasan. Oke, kalem-kalem saja. Ya, masih jalan Permata Hijau, jalannya macet. Mungkin ini waktu pada kantor-kantor berkurang, jadinya lumayan macet. Hari Minggu, hari Rabu. Oke, kita gas aja. Hampir masih bersama Ansan dengan CB150R. Maaf, dengan nalpot R9. Ya lumayan nalpotnya empuk, buat breaker. Di ada apa? Oke, kita gas saja. Ini saya menggunakan scan Kogan. Yang depan muka saya yang di helm itu menggunakan scan Pro 5 Max 2S. Ini pakai Kogan. Ya lumayan bagus videonya, udah worth it lah. Buat motor vlog, motor vlog bagi pemula mau berkarya, makanya bisa kalian nilai, bisa kalian berkomentar di bawah ini. Buat masukan-masukan apa yang kurang bisa kita benahi agar video ini mantap sempurna. Oke, trek-treknya agak menikung-nikung. Ya rencana nih mau vlog apa ya, alam-alam. Dengan kita pas. Oke mas bu, kita nikmati saja PSBB-nya ini. Tak kapan sampai kelarnya, tidak tahu. Nikmati saja, taati peraturan pemerintahnya saja, karena kita sebagai masyarakat hidup di Indonesia harus taati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.
Okay, guys. Tipis-tipis aja. Masih itu sore-sore. Jakarta pemandangan yang penuh dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Bagi para raider-raider, para speakers-speakers, kita gabung untuk meramaikan motovlog Indonesia. Ya, kita di Blok M, saya di MRT, di bawah jalan MRT kereta cepat di Blok M Plaza. Pemandangannya ya sangat bagus sekali. Di Cipete, stasiun Cipete ini, kalau kamu apa terus ngikutin apa jalan Cipete ini, khususnya di Senayan terus ya, iya terus mas. Kita ini CP 150 dan kita solidar strategis hari ini bro. Salam satu aspal para raider. Ya, mau vlog ini reading sore-sore, mau kemana? Pulang kerja. Oke, siap. Tadi teman kita itu satu komunitas CB 150R, solidaritasnya tinggi, solidaritas tanpa batas. Oke, mas, banyak mati saja riding sore ini, masih PSBB total hari kelima, suasana cukup panik, masih banyak lalu-lalang kendaraan-kendaraan dan orang-orang, karena kita juga butuh makanan, butuh kerja. PSBB terus, gak ada cuma imbuan-imbuan saja, gak ada solusinya. Makan butuh makan, perlengkapan sehari-hari, cuma disuruh apa di rumah terus kan nggak mungkin. Bisa-bisa kita mati kelaparan tanpa ada apa bantuan-bantuan. Pemerintah cuma kasih himbuan, cuma di berita aja yang besar-besar ini. Sebenarnya cuma nggak ada apa-apa sih. Jika cuma berita, mungkin ini buat politik. Politik itu emang kejam. Tidak memandang sanak famili sama sekali. Kalau sudah urusannya dengan uang, itu bisa membutakan hati dan mata. Parah sekali. Uang hanya sebuah. Kalau Anda salah menggunakan, Anda bisa menggunakan uang. Okay, guys, kita nikmati saja suasana ini. Okay, bro. Selamat kita bikin di Blok M Plaza Senayan. Itu jalannya jalan MRT. Keretanya cepat sekali. Yang belum naik Jakarta, nikmati fasilitas yang ada biar kemacetan di Jakarta terkurangi, karena di Jakarta itu padat sekali, macet sekali karena hari-hari
biasa sebelum itu alamat sih. Mungkin buat reading tuh pas kan macet lampu merah macet bisa los trek macet. Mungkin trek buat malam macet itu dari itu hari-hari biasa. Okay, guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar berkembang pesat. Tanpa support kalian, tanpa komen kalian, tanpa subscribe kalian, channel ini tidak bisa berkembang. Dan kami okay. Sekian, terima kasih video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan lanjut video yang akan datang. Terima kasih.